Oh iya ya. Ini narik siapa, Pak? Istri. Istrinya tapi Bapak. Tapi tidak bercerai kan dulu? Tak sayang sama si. Mangke ngambung-ngambung lho, Pak lho. Sanes istrine. Ini sanes istrine nggih, Bu. Sanes istrine. Eh, sepatu kok sudah patok, Pak? Itu ayam, Mbak. Jangan disamakan orang mati sama orang hidup ya. Itu Bu mau kembaliin, mau pulang soalnya. Kasihan ya. Udah lama Pak wafatnya, Pak? 7 bulan ini. April kemarin. Oh. Sudah nyaran ya, Pak? Disiksa kuburannya. Sakit, Pak. Muslim. Oh, sakit lambung. Cek tunggu ben metu dhisik kok kene narik ngono nyetater. Nah. Kucingnya mana kucingnya tadi? Kucing. Lo itu mau pergi nggak sih Bu? Mana sih orangnya? Layo. Coba. Mau Pak? Seurung Pak. Mau sekarang apa nanti? Titik kata ya. Lah yang selfie sudah di starter selfie. Weh, sis metu. Sini ku. Blitar. Terus tadi selanjutnya itu di kemarin. Kenapa Mbak? Kenapa Om? Kesini lagi. Terserah mau kontrol mau gowat mau besok itu. Juga bisa besok mending ayo, besok daripada ayo, pulang ke sini lagi kemarin lepas pocong iya besok ikut lagi rumahnya mana tuh Bu yang mana yang mana iya balik papan tuh balik papan gini balik balik mending itu besok kontrol lagi apalagi habis lepas pocong udah pesan tiket pulang itu siapanya temannya Mbak. Temennya Mbak. Mbakmu mana Mbakmu? Di Taiwan. Nah, yang dia sih. Ini tak terikari. Katirin. Katirin ngamuk. Katirin ngamuk, teman. Cuma ibu ini ngamukan. Lek gak jeli, berobat di sini, lek gak jeli gini. Anu palsu kabeh. Apa lek kadung kudungan livenan wis meneng ae ngono wis dikira wong e alim. Kaya wong apik. Api tibake kene dikira kene gak rulek lambe jeber. Masa lalunya. Masa lalunya. Kalau udah jalan kelihatan lendir dari vagina ya jelas zina pasti. Ya iya. Lek lek buning saya gini dulu. Apa Bu? Bukan anu. Jadi lek apa ngobatin orang-orang itu dulu banyak zina. Yo tanpa sebab moro aku dhewe moro keputihan moro mancur-mancur masih ngobatin. Ceketika itu juga. Langsung. Eling asing wong nguyuan yo. Ora usah kepoyo-poyo. Sampai ke playu-playu sing tembe kok. Kuatel. Musik. Waduh, nyung musik. Malam nyung musik. Besok ya nek pasien roket anu. Mene mesti ono keroken iki. Nyambung ya berarti. Tahu sing lumpuh ya Prim. Lumpuh. Lumpuh kalau kuat ngatik sing brangkang. Cukup mending ada yang tukang brangkang. Langsung ya. Adalah. Sambung Assalamualaikum, Assalamualaikum Arwai.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Heeh, iki anake, Mas. Iki bapak. Mbak, gak bapak, ibuke gak iso ndangak lho. Karena di atasnya ini ada anuan. Gimana kabarnya, Bu? Mak. Loro. Leherku loro. Sakit diblek yo. Perkara ini apa, Mak? Ibu juga punya pegangan lo ya. Iya, makane mau sok dicerito. Lambeku loro. Kakean munamuni. Ngecret kok. Itu gak bisa ngomong. Ini sama ini nempel. Aku ditulungi. Aku minta ditulungi. Tak tarik aja ya, biar cerita ya. Waduh, panas, tulungi aku panas, aku leherek kejerut loro, lambeku dobok, kakean muna-muna, begitu. Terus, kepalanya dingklu kenapa? Kepalanya dingklu semua, ya ibaratnya dia itu perempuan tapi pengen seperti laki-laki begitu loh. Sama bapak, apakah tidak menghargai sama laki-laki begitu? Ya apa mbak, jawaban. Walah, ya wesata aku lagi ngomong mbak, gak usah ngomong. Ininya ke apa, bebannya itu bebannya ditindih kaki juga. Jadi ini begini terus, gak bisa. Sekarang harus kenapa wedok ya uangnya waninan begitu. Terus ada pegangan juga, ada pegangan. Terus entah dia dagang atau apa begitu ada ketidakjujuran. Yang dia makan jadi penyakit untuk perutnya sendiri. Perutnya itu besar sekali, besar. Ke baskom, 100 baskom begitu lo masuk semua. Perutnya ada baskomnya banyak, terus setiap baskom tuh ada baskom lagi. Iya, enggak ada bendanya sendiri-sendiri begitu. Macam-macam. Iya, macam-macam. Apa baskom? Wadah-wadah. Lu bukan, pelatih kono apa biasanya? Yang sopo. Mbak ini dari tadi ditanya tuh gak mudeng belas. Gak apa-apa, Bu, kita aja yang cerita buat pembelajaran. Intinya ada pegangan untuk keuangan entah penglaris atau apa, aku tidak tahu ya. Yang jelas ada untuk keuangan. Terus untuk aura diri sendiri juga ada. Pengasihan, begitu. Ibu kerja apa sih? Rumah tangga. Enggak, dulu sempat kerja juga waktu mudanya dia jualan. Lah makane, kan kita menghitung orang, kita jualan. Membaca orang begini di ibarat aku mangkan cerita, Mbak. Seksa kubur itu gak ngenteni tuwek. Mulai kecil, mulai anu ya wis. Apalagi baru meninggal semua. Ya. Otomatis kita muda-muda kita itu melakukan yang gak bener malahan. Kalau dia bilang gak kerja, aku bilang dulu dia mudanya dagang. Kalau aku lihat ya kerjaan. Dagang. Terus pernah kerja ikut orang juga, entah jaga warungnya atau apa begitu. Tapi mohon maaf, sukanya tuh ngambilin duit sedikit-sedikit tapi buat jajan aja begitu loh, bukan diambil semua. Begitu. Nggih, Pak. Sik mudahe urung nikah, Mbak. Lah pas nikah apa dompetnya Bapak enggak sering hilang uangnya? Iyo. Lah pripun, Mbak? Ini kok ditanya pada diam-diam tak begitu. Iya kan? Dompetnya Bapak kan ngomong-ngomong, Mbak.
dompetnya bapak kan dia itu kadang ya dikasih sama bapak tapi tuh tapi kurang emang kebiasaan dari menang kecilnya menang. Begitu tadi kebiasaan ono barang keleleran ya wis bingung anu tapi ngambilnya enggak semua kalau dia disisain malah sedikit tapi sering begitu dari kecil uangnya orang tuanya dia juga sering dia begitu kan tapi ya buat jajan begitu makanya kenapa tadi bilangnya meninggalnya sakit lambung ya karena dari kebiasaannya meskipun itu uang suami tapi kalau dia tidak izin hitungannya itu uang haram mohon maaf ya begitu sama cerita Mbak ya Mbak nah benar kan lah aku melihat lah aku pernah ini selama penarikan arwah itu nah tuku perhiasan orang-orang ada duit tuh no nah iya lo kan pijat terlalu pijat duit itu memang tiap kerusukan itu terus telas tapi dikumpul no dikumpulnya untuk diri sendiri dia sukanya entah jajan atau beli yang dia suka ya mungkin mas-masan itu jajan jajan apa panganan apa sabun begitu loh dia itu suka belanja Pak De iya makanya kalau ini ada baskom begini dia tadi bilang nggak dagang kalau dulu aku oh masa sekarang enggak ayo pernah dagang oh ya mudahnya bener sekarang aku sudah teguh pendirianku apa yang aku lihat dan aku rasakan akan aku ceritakan ya apa ya? Anu dikira dibuat orang gitu pak? Ke dokter itu bilangnya nggak ada apa-apanya. Nah. Aku lihat itu sakitnya sakit biasa mbak. Lambungnya sudah lama itu sakit sebetulnya. Mm-hmm. Ibunya tidak pernah dirasakan. Ya. Dikira biasa-biasa saja. Akhirnya dek ini penuh seperti lagi lu sakit wetengku berdedek. Mm-hmm. Orang besar sekali. Ini wetengku berdedek. Rino, Udina. Berdedek. Betengku ini makmu ngene iki sih. Lah iya. Iki mae. Atos. Mae dulu sakitnya gini kan? Gye. Atos kan? Gye. Oh iki atos apalagi yang sini tambah atos ya kan? Gye. Ini biasa. Lambung ke ulu hati sampean. Ini aku walaupun Mbak Rosi begini aku meneng-meneng ya masukin Mbak. Merasakan. Jadi biar apa? Biar sama-sama clear. Nah. Nanti masalahnya urusan iki anu kayaknya gak enak-enak Mbak aku, Mbak. Informasi juga dilihat banyak netizen. Jadi ini ibunya dulu itu sakitnya ini perutnya watos. Oh, ini watos. Rene gas. Rene benro. Tisum gas. Udah tisum. Dari tadi. Wetengku lho penaan. Oh, dipenak. Goblok ono. Asli ya. Ini lho, yang ini yang atos, paling atos. Yang paling sakit ini mah. Oh gas. Oh iya. Jadi tos. Ibunya yang paling sakit di sini. Lempengan, oh lempeng. Lempeng matamu. Dulu hati paling nemen. Terus lah di sini agak biasa. Tapi keras. Ya wes, lah aku masukin itu. Ya wes, lambung. Iki tak tak keluarkan. Keluarkan. Lambung ke ulu hati terus sesek. Airnya meninggal. Mau makan sedikit aja ada emual. Terus ya muntah, makan muntah. Lah sebelumnya ada tidak ada nafsu makan. Ya wes agak biasa loh. Terus ya sudah ya. Mulutnya berani juga, mohon maaf ya. Sama suami kurang menghargai begitu. Ini kita yang terasakan mulutku banyak lendir. Ngeces tadi kok. Ini mulutku nge-cess. Banyak lendir. Tadi aku ngomong ini kudu selaki lerai ngiler. Tadi enggak nyaman. Masih aku ya merasakan, Mbak. Cuma aku ya diem sih penting anu Mbak Rosi bener ya sudah diem. Kalau anu tambah-tambahan kita saling melengkapi. Bila mana di Mbak Rosi kurang aku nambahi, kalau aku kurang Mbak Rosi ya nutupin begitu saling anu kita. Masalahnya menyangkut anu menyangkut informasi. Informasi sing bener kok kita mengada-ngada tambah ruwet kita. Iya. Enggak berani. Pokoknya mulutnya kaku panjang terus ngeces terus ya karena berani tuh mulutnya sama bohong. Aku gak tuku apa-apa, cakes tuh. Aku gak dede terus ana duit. Ngono, Pak. Tenan aku gak ana duit terus entek duite. Ujug-ujug tuku macam-macam. Ya, itu berarti azab apa nih? Istri. Istri yang suka ngambil duit suaminya. Begitu kan belum ada judulnya begitu, guys. Pak, izin nanti kita publikasikan ini videonya, Pak ya. Ya. Untuk nama bapak nanti kita samakan semua. Nanti biar jadi amal jariah ibu. Ini kape pak. Okay. Siapa namanya? Makasih pak. Thank you.